Saiful Fasa dan Rudi Manajemen Informatika sore 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang binary research. Seperti yang Anda ketahui, binary research sendiri yaitu bilangan atau urutan yang kita mulai dari bilangan terkecil hingga terbesar. Ya, langsung saja kita mulai. Kita masukkan list dulu. Kita akan tulis di sini my list sama dengan saya akan masukkan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan yang terbesar yaitu 15. Lalu untuk mencari bilangan yang ada di atas ini yang di situ tadi, kita akan tulis di sini cari sama dengan in kurung buka input kurung buka lagi nilai yang dicari atau untuk mencari nilai yang akan kita cari ketik 2 kurung buka 2 kali. Lalu kita tulis print lalu cari contoh untuk mencarinya itu kita akan tulis angka 5 untuk mencari bilangan nomor 5. Ya, seperti yang melihat sudah ketemu bilangan nomor 5. Tapi yang kita bahas yaitu kali ini berbeda yaitu ditambahkan di bilangan ini. Ini ditambahkan my list titik sort kurung ke kurung itu lalu print-nya ini kita ganti bukan cari tapi my list. Lalu kita tambahkan next untuk memulai mencari dari bilangan dari kiri sama dengan 0. Right itu untuk mencari bilangan dari bilangan kanan sama dengan left my list min 1. Middle-nya ini untuk mencari bilangan dari tengah itu sama dengan 0. Terus kemudian kita dengan ini ketemu sama dengan false atau salah. Kita tambahkan lagi terus yang kita cari yaitu yang besar kali ini yaitu while kurung buka dua kali left atau kiri lebih besar dari sama dengan right atau kanan kurung tutup right dan kurung buka lagi ketemu sama dengan dua kali false lalu kurung tutup dua kali terus titik 2 enter lalu kita middle sama dengan left tambah right lalu ini slash 2 kali 2 lalu enter lalu kita if lalu my list middle sama dengan 2 kali cari terus titik 2 enter lagi kita terus ketemu sama dengan true lalu print sama terus middle lalu kita tambahkan lagi else sama titik 2 terus enter lalu if my list middle kurang dari sama dengan cari lalu 2 kita make itu kita mulai dari kanan yaitu right sama dengan middle min 1 lalu nomor tambahan untuk kirinya kita tulis di sini else lalu left sama dengan middle tambah 1. Nah untuk yang nilai kita akan kita cari yaitu dari middle dari tengah lalu kita tulis print sama kurung buka middle kurung buka ya hasilnya akan seperti ini. Yang nilai akan dicari yaitu akan nilai 9 yaitu listnya akan muncul semuanya yaitu dari 1.